Ya, sahih. Pertempuran antara Palestin dan Israel sudah berlarutan sekian lama. Dan puluhan tahun juga rakyat Palestin dinafikan hak mereka. Umat Islam wajib menyatakan solidariti kepada rakyat Palestin demi mempertahankan maruah Islam dan hak kemanusiaan. Amin Fauzi berkesempatan menebual Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Ikuti laporannya. Pertempuran yang berlaku di Palestin membabitkan Hamas dan rejim Israel sejak 7 Oktober lalu telah mengakibatkan kehilangan ribuan nyawa penduduk Gaza. Justeru Malaysia tetap mengulangi pendirian untuk terus bersama dalam perjuangan rakyat Palestin. Menurut Muhammad Nadir Al-Nuri yang sempat pulang 3 bulan lalu atas urusan kerja, menzahirkan kebimbangan terhadap anak dan isterinya yang kini berada di Gaza. Tambahnya, bantuan rakyat Malaysia sangat diperlukan terutama dari segi kewangan. Ini disebabkan bantuan barangan tidak dapat disampaikan kerana sekatan pihak Israel yang menyebabkan bantuan lambat sampai. Kita ada plan strategi untuk berdepan dengan kecemasan dan peperangan, dan bila itu berlaku, kita boleh terus menghubungi syarikat-syarikat yang ada hubungan baik dengan kita untuk keluarkan barangan-barangan yang kita perlukan, sama ada makanan, tilam, selimut dan barang-barang keperluan lain, dan kita hanya tanda tangan IOU dengan mereka, memohon kepada mereka izin untuk membayar selepas tamat peperangan bila mana duit boleh dipindahkan semula. Sebab pada waktu ini untuk memindahkan duit ke sana adalah sangat-sangat susah. Bank-bank pun semuanya telah dibom dan tidak boleh digunakan lagi. Maksudnya memang akan ada sekatan dari segi itu. Masyarakat Islam seluruh dunia disaran agar bijak memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai senjata berkesan bagi misi pembebasan kembali wilayah Palestin. Apalah makna solidariti setakat tanda pagar sahaja yang menjadi iringan hantaran di media sosial. Namun, anda kena sedar bahawa kuasa media sosial sangat besar pengaruhnya dalam memberi kesedaran dan semangat kepada saudara kita di bumi Gaza selain titipan doa dalam mengiringi hayunan langkah mereka yang sedang berjuang membebaskan tanah tumpah darah mereka. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Qasar salat bagi orang bermusafir boleh dilakukan bagi mereka yang menempuhi perjalanan melebihi dua marhalah, iaitu pada anggaran bermula 81 km sehala. Menurut Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Jamali Muhammad Adnan, pengiraan tersebut dirujuk berdasarkan keputusan penyelarasan jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-118 yang bersidang pada Februari 2021. Keputusan jawatankuasa fatwa sama ada di peringkat MKI dan juga di negeri-negeri, penyelarasan bahawa dua marhalah itu adalah 81 km. Jadi jarak dua marhalah ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah merupakan anggaran, ya, takribi, bukannya tahdidi. Tahdidi ini maknanya ketepatan. Maka seseorang itu diharuskan solat qasar jika sudah mencapai mana-mana pandangan mengenai jarak dua marhalah. Dan kita syorkan tadi untuk tujuan penyelarasan khususnya oleh pihak berkuasa fatwa adalah 81 km. Penyelidikan telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti penyelidik dari Universiti Melaya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM. Justeru keputusan ini telah pun difatwakan di beberapa negeri seperti wilayah Persekutuan, Perak, Selangor, Johor dan Sarawak. Beliau turut menasihati umat Islam di negara ini agar sentiasa mendalami ilmu agama dengan sebaiknya supaya amal dan ibadah yang dilakukan diterima Allah SWT. Kelas mengaji Al-Quran secara percuma kepada kanak-kanak dalam kalangan keluarga miskin dan susah mendapat sambutan menggalakkan. Pengerusi Pertubuhan Jariah Kasih Malaysia, Natipah Abu berkata, sebanyak 4 buah rumah mengaji sekitar Sungai Petani telah beroperasi secara percuma bagi menampung permintaan yang tinggi daripada masyarakat.
Sokongan masyarakat setempat yang memberi sumbangan kewangan menjadi sumber utama bagi menampung kos operasi rumah mengaji berkenaan. Kak Po suka kerja-kerja macam ni sebab Kak Po rasa bahagialah bila dapat tolong orang, tengok orang tersenyum. Jadi Kak Po rasa itu satu kepuasan yang tak dapat dibayar dengan wang ringgit lah kan. Sebab dalam hidup ni kita tak boleh semata-mata mengejar kebahagiaan dengan wang. Hikmah memberi itu sangat mendamaikan dan membahagiakan jiwa lah. Bukan kita kejar pahala sebab kita tak tahu apa yang kita buat ni Allah terima ke tak. Jadi kita serah pada Allah kan. Kita buat seikhlas yang kita rasa mampu, selebihnya kita serah pada Allah. Beliau yang aktif dalam kerja kebajikan serta pernah menyertai misi kemanusiaan ke beberapa negara berkata pembelajaran Al-Quran dari peringkat awal amat penting sebagai asas keimanan diri. Sehingga kini hampir 130 pelajar seawal umur 5 tahun mengikuti kelas pengaji Al-Quran serta cenderung mengikuti solat jemaah di surau berdekatan. Program rumah mengaji amat membantu anak-anak khususnya B40 yang berada di sekitaran sinilah. Setakat sekarang hanya program membaca dan membetulkan hukum tajwid daripada Iqra hingga ke Al-Quran dan yang sudah khatam pun ada yang mengulanglah membetulkan hukum tajwid. Selain rumah mengaji, Natipah turut mengendalikan butik amal, rumah anak yatim serta rumah kasih budiman bagi membantu masyarakat setempat yang memerlukan. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Kartapuri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ahnaf.